Hi Wanderers, welcome back again with me Ferdi. Today we will unbox and review a statue of Batman Unleashed, an art scale 110 scale by Iron Studios. Let's get started. Pertama, kita keluarkan base-nya dari box-nya. Base-nya sangat bagus. Sculpt-nya berupa platform metal di Batcave dengan detail yang sangat bagus dengan pedestal-pedestal besi dan stalagmite Batcave-nya. Di bagian tengah, platform metalnya sangat impresif detailnya. Paint job stalagmite-nya sangat bagus sehingga tekstur batunya terlihat natural. Sculpt platform besi di bagian depan base-nya sangat bagus detailnya. Ada dua layers dan logonya Batman di bagian depannya. Paint job-nya sangat bagus sehingga tekstur metalnya terlihat sangat real. Setiap garis-garisnya ada perbedaan elevasi sehingga tidak flat dan 3D-nya sangat real. Lalu di sini ada sebuah pedestal elektronik yang sangat bagus sculpt-nya. Paint job-nya sangat bagus, efek besi-besinya yang anodized terlihat sangat real. Luar biasa banget. Di bagian tepinya juga sangat konsisten paint job efek weathering-nya. Di bagian atas pedestalnya ada semacam bola kristal. Ada yang tahu gak sih ini bola kristal apa? Kok kayak bola kristalnya Mr. Freeze ya? Detailnya sangat bagus, ada efek fireworks di dalamnya. Tapi gue gak tahu apa fungsi bola kristal di Batcave ini. Please komen di bawah ya. Sculpt pedestal besi di sebelahnya juga sangat detail. Paint job metal dan efek weatheringnya sangat konsisten kualitasnya. Ada 4 lubang untuk menempatkan batarangnya Batman di permukaan atas pedestalnya. Lalu ada semacam kait untuk menempatkan grapple gunnya Batman. Kita bisa lihat di bagian tengah platform metalnya sangat impresif sculptnya. Sculpt instalasi kabel-kabelnya terlihat sangat real. Ada logonya Batman polos berwarna hitam dan lantai perforated metal dengan efek weathering di beberapa bagian yang terlihat sangat bagus. Lalu ada lubang untuk menempatkan pasak di bawah kakinya Batman. Di bagian bawah base-nya ada art paper hitam dengan logonya DC dan tulisan Batman Unleashed, ada logonya Iron Studios, beserta keterangan Unleashed Art Scale 1:10 Deluxe. Ada logonya DC dan Warner Bros, beserta copyright statement dari mereka. Di bagian paling bawah ada tulisan Made in China. Oke, sekarang kita tempatkan base-nya di sini. Part berikutnya adalah batarangnya Batman, kita keluarkan dari box-nya. Kita dapat 4 batarang Batman yang terbuat dari diecast. Paint job-nya simple berwarna hitam dengan efek weathering di bagian tepi-tepinya. Ada 2 tipe sculpt batarangnya, masing-masing ada 2 buah. Semuanya akan kita pasangkan pada 4 lubang di atas pedestal besi ini. Sekarang kita pasangkan satu per satu. Semoga gue pasangnya benar karena nggak ada manual instruction-nya. Pasang semua, part berikutnya adalah body sculpt-nya Batman. Kita keluarkan dari box-nya. Body sculpt-nya Batman, sangat impresif banget. Bagus banget detailnya dengan cape fabrics-nya. Head sculpt-nya sangat bagus dengan raut wajahnya yang ekspresif. Paint job-nya sangat rapih. Tidak ada overlapping paint antar tiap warna. Di bagian dadanya ada logonya Batman berwarna hitam dengan efek weathering pada bagian tepi-tepinya. Sculpt otot perutnya sangat bagus. Di shouldernya ada armor dengan paint job efek metal yang sangat bagus. Sculpt armor di lengan kirinya luar biasa detail. Cape-nya terbuat dari fabric yang diberi kawat pada bagian tepinya, sehingga bisa diposokkan sesuai keinginan kita. Di pundak kanannya juga ada shoulder pad dengan paint job yang sama bagusnya seperti di sisi kirinya. Armor di lengan kanannya sangat bagus. Di tangan kanannya ini Batman memegang 2 batarang. Batman memakai ikat pinggang berwarna kuning dengan tas-tas kecil yang sangat bagus. Di bagian belakangnya polos. Sculpt armor di bagian pahanya sangat bagus, mempertegas kontur relief otot-otot pahanya Batman sehingga terlihat sangat detail. Ada knee pad di kedua lututnya Batman, dan ada detail pengikat knee pad di bagian belakangnya. Di bagian boots-nya,
yang seperti terbuat dari bahan metal, padahal polystone ini, paint jobnya bagus banget. Scuff di bagian belakang bootsnya simple, dan sepatu bootsnya sangat detail. Sol sepatunya polos, dan di bawah kaki kirinya ada pasak dengan tiang besi kecil. Sekarang kita pasangkan pada lubang di base-nya. Terpasang? Sekarang kita pastikan sudah terpasang sempurna. Part terakhir, kita keluarkan grapple gunnya Batman dari boxnya. Sculpt grapple gunnya sangat detail untuk item sekecil ini. Detail part-part grapple gunnya disculpt dengan cukup detail. Setiap garis tidak flat, sehingga efek 3 dimensinya terlihat cukup hidup. Ada logonya Batman berwarna gold di tengah lingkaran grapple gunnya ini. Detail di ujung grapple-nya diberi warna gold, yang sangat rapih paint job-nya. Ada pasak besi kecil, sekarang kita pasangkan pada lubang di pedestal metalnya ini. Terpasang? So here we have Batman Unleashed, an art scale 110 scale by Aaron Studios. Jadi, gimana pendapat kalian tentang statue Batman Unleashed, an art scale 1 banding 10 buatan Iron Studios ini? Apapun pendapat kalian, tolong tulis di kolom komentar di bawah ya. If you like this video, don't forget to click the like button, and please have to subscribe to this channel to get updates for the next unboxing videos. Thanks for watching guys, and I'll see you very soon in the next one. Bye!